Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke Marno Jaya Motor, ketemu Pak Haji Marnonya. Iya, betul. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bapak ganteng banget sekarang. Pokoknya di topi-topi miring nih. Tapi belinya jauh nih, jangan salah. Di Jepang, Pak? Iya, di Nagoya nih. Udah berapa ya nih usianya? Udah ada berapa tahun lebih kali ya? Oke, ini yang membuat Bapak jadi artis deh. Iya. Alhamdulillah, Pak. Ini kita mau review ini katanya, Pak. Ada mobil baru datang, cakep banget. Kijang Krista. Kijang Krista. Tahun 2003 awal. 2003 awal. 2002 akhir. Jadi sudah new model. Oke, cakep banget, Pak, dari depannya. New model. Baru datang semalam ini. Oh, baru datang semalam. Iya, baru datang semalam. Tadi udah saya cobain. Kaki-kakinya enak. Wah. Power window-nya enak, dalamnya wangi, tidak ada bekas rokok. Ya kan, ruang mesinnya juga cakep, ya kan? Nanti kita jadi lihat, Pak. Krista tahun 2000. Tiga awal ya, udah new model. Cuman kendalanya pajaknya ulang tahun. Nah, nanti kita bisa bicarakan ya. Kita lihat dulu ya. Kita satu dalamnya nih, kita cek ya. Mesinnya kita hidupin ya. Siapa? Kita hidupin. Biar yang yang dengerin tinggal langsung transfer uang nih. Iya. Jadi langsung usah nanya-nanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesinnya tuh, teman. Wow. Ya, mesinnya. Suaranya enak banget, Pak. Ya. Mesinnya tuh. Power window-nya semua jalan. Peleknya masih orisinil ya. Oke, cakep banget. Cuman bempernya ada turun dikit. Oh iya, enggak turun, Pak. Gampang. Enggak kita sebutin kelemahannya apa. Jadi kalau jual mobil sebutin yang kelemah-kelemahannya dulu. Iya dong, benar. Benar, Pak, benar, ya, benar. Di situ enaknya ya. Marno Jaya Motor, teman-teman. Mesin anteng ya. Pakai peredam. Oke, udah pakai peredam. Peredam ya. Ini saya beli mobil ngelap aja belum, baru datang semalam. Oke, kondisinya masih mesinnya kering banget ya, Pak? Gak ada debu, ya kan? Gak ada debu, ya masih asli semua. Perhatikan nomor apron masih ada, ya kan? Ini nomor apron. Ya tadi cuma bempernya turun dikit, nih, ya. Krista, bensin nih, bensin. Ya tuh. Kalau solar mah, harganya beda lagi, ya. Lihat ya semuanya. Nih kita. Belajar satu aja reviewnya biar jelas nih, dan dalamnya nih, ya kan? Oke, mesinnya udah oke banget, teman-teman. Power window semua jalan. Wow, ya kan? Power window. Nah, tipnya jalan semua, jamnya masih hidup. Jamnya masih hidup, Pak. Joknya nggak ada bekas rokok. Bersih banget, Pak. Terawat banget ya. Kilometer 200.000. 200.000. Terawat banget, teman-teman. Tuh lihat nih, ya. Terawat banget. Kita sebenarnya ini mobil dalamnya. Bener nih mobil siapa nih, mobil bener-bener terawat nih. Ini tempat buat naro itu juga ada sampahnya, jadi orangnya kayaknya rapi sekali, rapi banget, Pak. Ya mobil 2003 berarti sudah 20 tahun ya, 20 tahun posisi masih seperti ini, coba rapi banget, Pak. Nih joknya ya, Innova saya kalah 2014 ini, serius ini Bapak beli memang asli begini, asli artinya begini. Dia nggak disarungin, tapi masih rapi banget. Iya, biasanya nggak disarungin ini ketahuan, berarti orangnya juga nggak ini rapi, apa nggak terlalu. Biasanya nggak punya anak kecil juga mungkin perawatannya bagus, iya, ya kan? Bener, ya bener, kan? Pak. Nih, ya peleknya masih asli. Asli ini mana, Pak? Nih tandanya. Oh. Kalau yang Surabaya nggak ada merek ini nih. Kalau Surabaya kalau kena itu pecah. Pecah, gampang pecah. Ya, pecah. Bukan gampang, pecah emang. Emang pecah, Pak. Kalau ini nggak pelek dekok. Oke. Beda. Jadi kalau mobil dulu itu ya. Nah, ini dalamnya nih, belakangnya ya. Sudah new model, pajak bulan 12, ulang tahun. Nanti bicara pajak hidup atau keadaan begini, ya siap. Kan? Ini. Nah, dalamnya juga kita buka nih. Oke, nah, ini cap belakang. Ini apa nih, Pak, yang ini? Ini bonusan mobilnya. Nah, ini bonusnya kan ini nggak ada spoiler. Oh iya, nah, benar. Nah, ini saya sudah biasa beli, kemarin saya beli ke Atrium Senen dan Rengganan. Nah, nanti kita pasangi sekalian cat warna. Iya. Nah, kan nanti ada yang lecet-lecet dikit. Iya, ya kan? Iya, kalau iya. Mau pasang diri ya kita biar, kasih. Pokoknya hanya itu bonus aja. Pokoknya terima rapi lah, Pak. Betul. Biasanya kalau yang nggak ngerti ini belinya juga mahal. Susah. Oh gitu. Oh ini nggak gampang. Karena Bapak juga beli sekali banyak, Pak. Iya. Sekarang sekali beli aksesoris bisa 3 juta saya. Waduh. Itu saya telepon aja, akhirnya dikirim. Udah, tuh bayangin udah percaya banget ya. Iya. Dia nggak nanya bayar tuh ya. Ini dalamnya lihat nih ya, dalamnya. Tuh. Iya, Pak. Ya. Ini suara mesin, ya, nggak ada ngebul. Knalpotnya. Ini hidup nih, ini. Hidup, ya. Hidup, Pak. Nah, ini karena bawaan desa ini pecah. Oh, iya. Nggak apa-apa, nanti apa-apa, kita gampang, rencananya nih, mau rapiin ini, sama ngecat warna ini silver ya. Yang ini, spoiler. Spoiler. Nah. Oh, ini nanti dicat silver ya? Ya. Ini salon ini, salon nih. Oke. Okay. Nih, kanan-kiri salon nih. Ya, tuh. Ya. Oke, okay, benar, benar. Tuh. Nah, coki kita praktekin nih. Tuh. Oh. Tuh. Tuh. Nah, dalamnya bersih, karpetnya. Tuh, ya. Siap. Nah, kalau salah nih dari sononya aku nggak berubah-ubah nih. Nggak ada tutupnya maksudnya. Siap. Nah, nanti gampang ya tuh ya. Ini terpalnya masih ada di sini, ya kan?
Ini dongkrak, ini kunci-kunci rodanya di bawah tuh. Oke, okay, lengkap. Ya, tuh. Oh, di bawah gitu. Di bawah ini dia, Pak. Di bawah ini baru nih. Ya. Wah, memang terawat banget mobil ini, Pak. Ya, benar Krista. Jadi ini lengkap, audionya juga bunyi, ya kan? Nah, nanti bagi yang beli mau langsung BBN kita bantu proses. Siap. Ya kan? Enak proses. Banget dibantuin. Jadi, semua. Pokoknya. Nah, ini kan nggak ada spoilernya nih. Oh iya, Pak. Memang ini kalau dari pabrik memang nggak ada. Dari awal nggak kan ada. Variasi iya. Ya. Tergantung pesanan. Hmm. Kalau ada ya harganya beda. Oh, iya. Gitu. Jadi itu kan makanya tadi Pak, ya? Udah saya beliin, ya mau dipraktekin boleh. Oh. Praktekin biar kelihatan nyaman ya. Pasti tambah manis. Oh. Iya, ya tahu nih. Jarak kita jagang mobil begini. Jarang, ya, tuh. Oh, oke, okay. Ganteng. Nah, ya kan tuh. Ganteng tuh. Langsung, Pak. Ya kan? Langsung tuh. Ganteng kali. Ya, tiga nyambung ya. Harganya berapa, Pak? Jadi maaf aja nih, memang spesial penggemar spesial. Ya, spesial. Okay. Boleh dibuka di oleh kalau enggak 95 jewer. Oh, iya. 85. Harga udah. Pasaran, Pak ya. Pasaran. 95. Saya buka enggak usah mahal-mahal ini. 83 juta. 83 kalau juta. Kalau yang 81 2004 ada ya? Ada. Oh, yang ini, nah, ini sebelah ada ini. Ada 3 biji. Ini berapa tadi, Pak? Itu 81 pajak panjang. Pajak panjang. 2004 1,8. Oke. Okay. Nah, kalau orang lirik sini ya. Tapi kalau udah ke sini beda. Oke, benar, benar. Intinya kalau udah sini beda. Artinya kondisinya benar-benar bagus banget. Enggak nih, kaki kayak enak. Benar. Siap pakai. Benar. Tuh. Nah, cuman ada kecil nih rencananya ini mau saya sul, ini pecah nih. Oh iya, Pak. Sama nyamain cat tadi sama batulin ini nih yang pecah nih. Oh ya. Ini Bapak tempel nih Marno Jaya Motor. Ya pokoknya mobil udah masuk ini langsung tempelin. Udah tempelin. Ya. Iklannya Pak, iklan sendiri ya, Pak. Itu aja. Jadi ini Kijang Krista 2003 awal sudah new model. Siap. Bensin manual. Jadi nanya kalau solar pasti mahal. Ya saya sarankan bapak-bapak ibu-ibu yang baru pemula jangan beli solar. Iya benar. Ini pertama udah waktunya. Iya. Kalau orang harus sudah cuci darah. Iya. Udah saya udah pengalaman juga beberapa mobil benar. Udah ngowos karena memang mobil yang solar itu rata-rata buat operasional. Iya. Maksudnya operasional itu bukan orang pribadi, bisa buat trayek, bisa buat travel, antar jemput. Jadi bukannya kita jelek-jelekin, bukan. Maksudnya harus siap kantong 15 artinya, juta. Perawatannya agak lebih ekstra, Pak, ya? Kalau... Enggak, memang sudah usia rata-rata 20 tahun. Kalau orangnya udah mulai, ya udah mulai operasi lah. Jadi tapi kalau bukannya, bensin, dia lebih... Kalau bensin, biasanya nggak ini. Nggak rewel, Pak, ya? Nah, kalau, makanya kalau yang mau beli Kijang diesel, ya harus berani siap-siap 15 juta untuk turun mesinnya. Karena untuk nyari yang seperti garing ini jarang. Siap, saya main mobil bukan setahun dua tahun, 33 tahun. Benar. Iya benar. Iya, saya banyak. Bapak, kenapa? Iya, saya buat ini rencananya buat travel. Bapak udah siap 15 juta. Lho kok begitu? Rata-rata mobil udah 20 tahun itu udah waktunya, Pak. Waktunya turun mesin. Okay. Kalau Bapak nanya kilometer mau minta berapa? 10.000 saya bikinin. Kan nanti Bapak diputer di sono. Iya. Jadi kalau beli mobil jangan di ini kilometer, disesuaikan sama kondisi mobilnya. Kondisi mobil, kondisi mesin. Ya kan? Jangan main-main kilometer. Misalnya beli Avanza 2017 kilometer baru 30.000 misalnya. Tergantung pribadi atau apa. Ya, itu juga ketahuan kalau yang ngerti. Ya kita ngingetin aja, jangan muter-muter lah, bilang apa adanya, siap, gitu siap, aja. Siap. Seperti ini, kurang lebih 200 wajar, kalau lihat kondisi mobilnya, kan gitu. Siap, siap, siap. Nah, apa lagi, Mas? Dibagi ilmu gitu sama Pak Marno. Iya. Jadi, Pak, konsumen tuh belinya nggak ini ya, Pak? Nggak asal-asal beli ya, Pak? Nggak asal beli, tapi rata-rata yang kesini bukan orang nyari mobil, jujur aja. Hah? Beli mobil. Beli mobil. Kalau nyari, tanya sini, tanya sana. Oh iya, dulu. Benar, benar. Bener, kalau yang kesini rata-rata, yang jual kemarin rata-rata nggak lama kok, paling 10 menit, 30 menit. Serius ini? Iya. Ada 1-2. Karena kan mereka udah nonton YouTube-nya, Pak. Penjelasan Bapak juga udah lengkap. Apa yang mau ditembak ke sini udah tahu. Jadi penjelasan uangnya pun udah siap. Penjelasan Bapak lengkap banget, Pak. Sejarahnya, kondisinya, saya bilang, semua. Saya seperti kemarin yang beli Kijang Super itu ya, yang 93. Punya uang 24 juta. Masih kurang 6 juta, coba. Iya. Sekarang ya kan kalau nggak bayar untung kagak modalnya ketarik ya kan, kan saya nggak punya bodyguard. Iya benar. Dan juga saya biarpun telat nggak bakalan saya tarik. Ini biar mendengarkan nih, ada yang udah 3 tahun 4 tahun 6 bulan 5 bulan biar dengarkan semua. Pernah nggak saya nelpon paling kalau pas sepi aja saya WA. Datang aja Pak diselesaikan, kalau minta diskon diskon aja. Kurang bagaimana. Iya kan, benar, gitu kan? Benar. Nah ini bapak-bapak yang beli apa kemarin itu Daihatsu Perosa yang dari Sukabumi, mudah-mudahan dengarkan. Yeah. Masih kurang kemarin 3,5 juta, janji seminggu. Sekarang udah berapa bulan nih? Waduh. Nah, lihat cincin saya udah takut nih. Jadi datang aja, saya bilang gitu. Namanya mobil bekas harus siap. Yeah. Bukan kita jerumusin enggak juga. Benar, benar. Ya, itu aja. Jadi kembali kita udah bawa montir, bawa udah ke survei segala macam, cobain masih
salah itu koreksi diri aja. Ya, benar, kenapa benar. Ya saya beli mobil, udah saya periksa kok dibagi ini. Udah, gitu aja selesai. Nggak usah menyalahkan si A, si B. Benar, benar. Udah, benar. Itu aja. Insya Allah, kenapa saya bisa begini? Saya ngomong apa ada jujur. Kalau ada keselio, udah koreksi diri. Amalnya benar. Kurang, sedekahnya kurang. Ya, udah, selesai. Iya. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah Pak Maro juga jual mobil, nggak curang ya kan Pak? Memang betul. Cari keberkahan juga betul. Kan Pak? Betul. Seandainya satu apa dua mungkin saya suka ngucapnya salah, ya mohon maaf. Ya mohon maaf lah. Namanya orang dagang. Manusia. Oh, Pak, MJM katanya mahal gini. Ya, udah nggak apa-apa. Terima kasih atas ibunya. Semoga kedepannya lebih baik. Kan siap, begitu. Siap. Namanya orang banyak. Alhamdulillah, baik banget Pak Marno nih. Orang teman-teman. Banyak begitulah. Oke, okay, Pak. Nih, okay. Jadi kalau teman-teman mau mobil ini, ya. Masih boleh nego? Masih. Pokoknya kalau udah biar terus 3, kalau udah sampai sini beda. Oke. Okay. Kan kalau yang ngerti tadi catat itu 81, 24. Masih boleh nego, ya. 24 kan? Kenapa beda? Dateng aja lihat dateng buktinya aja, dulu. Lihat dulu. Penasaran biasanya. Nggak akan kecewa, Pak, liatnya. Nggak kecewa. Bagus banget. Ini mesin masih hidup, ya. Siap. Oke, okay, Pak. Nomor WA-nya dong, Pak. WA-nya 0812-800-4015. Iya. Kenapa nomornya dikit? Itu nomor zaman bejat. Dulu, jadi gitu. Oke, teman-teman, ya. Ataupun kalau teman-teman mau kemari, ya. Itu alamatnya bisa pakai Google Map juga, ya. Lebih gampang ya Pak. Sebutnya Tanjung Barat Lama, nomor 148. Siap, depan gedung Pan Penen tuh, Bab Penen ya. Siap, Bab Penen tuh yang besar itu. Tuh ya, atau pom bensin pol tangan. Oh iya, benar. Maaf, dulu jalurnya kan dua jalur. Setelah ada flyover Tapal Kuda ini memang muternya di Lampu Merah Pasar Minggu. Iya. Nah, kalau di Google Map di mana jaya, motor ditembuskan di Kober. Siap. Nah, kasihan. Kalau motor bisa memang dekat, kalau mobil nggak bisa. Oke. Okay. Oke? Okay? Siap. Okay. Terima kasih, Pak. Okay, mudah-mudahan laris dan berkah selalu jualannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat.